Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah HP. Kemarin saya beli ini sekitar 350.000. Oke, dari tampilan fisik, backdoornya kayaknya sudah banyak pecahan-pecahan, mungkin bekas cat ya. Oke, kita akan coba nyalakan. HP-nya Redmi. Untuk spesifikasi khusus nanti kita akan lihat di pengaturan. Oke, sudah masuk ke tampilan menu. Untuk touchscreen kayaknya berfungsi sangat normal ya. Oke, kita akan masuk pengaturan untuk melihat spesifikasinya. Kita buka tentang ponsel. Di sini sudah versi MIUI 12 ya. Untuk Android-nya sudah Android 11. Ini penyimpanan untuk memorinya 64 GB. Oke, kita cek keseluruhannya. Oh, ternyata sekarang sudah RAM 6. Untuk prosesor sudah menggunakan octa-core ya. Jadi ini rencana saya akan jual sekitar 800.000 ya. Oke, untuk tes kamera ya, berfungsi dengan bagus. Masih jernih kameranya. Kamera belakang ya, ini kamera depan ya, masih berfungsi juga. Oke, bagi teman-teman yang berminat bisa chat atau di komen saja di bawah ya. Oke, kita tes fitur-fitur lainnya. UIV nya masih berfungsi dengan normal juga. Oke, demikian tutorialnya. Bagi teman-teman yang berminat bisa di komentar ya, atau bisa chat pribadi di WA. Oke, sekian dan terima kasih. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.